Berada di Angasirsoft Channel, kita lanjutkan dengan tutorial penguploadan gambar ya, dari screenshot dari sini ini untuk tablet, ponsel, dan Android ya, serta gambar-gambar yang lain. Kita akan coba mengupload untuk ini ya, dan nanti kita buat juga yang untuk yang ini ya, kategori 124 dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Mari kita lanjutkan saja ya. Terlebih dahulu saya akan coba isi ini dulu ya, aplikasinya, aplikasi biasa. Kemudian untuk kategori di sini barangkali karena training, kita ambil education ya, edukasi ya. Kita ambil edukasi pendidikan gitu. Lantas tadinya nggak saya isi ya. Kemudian oke, kita save dulu ya, save draft. Kemudian kita akan masuk ke link website yang ini. Nah, kita copy, dan ini home ya, kalau dipastikan dulu ya, ini adalah home. Kita copy, kita masukkan di sini. Selanjutnya email, detail kontak. Emailnya adalah email yang dimiliki oleh perusahaan itu tentunya, itu supaya orang juga akan mudah ya untuk mengontak dan mengontrolnya. Di sini emailnya kita copy juga, kemudian kita akan pastikan di sini. Kemudian kita simpan draft juga. Nah, kalau memang ponsel mau dimasukkan pun juga silahkan. Ini kan tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi untuk kelengkapan ini bolehlah dimasukkan. Tapi di depannya harus plus 62. Ya, di sini harus plus 62. Karena kita Indonesia 62. Oke. Kita save dulu. Oke, ini memasukkan alamat email yang valid. Oh sorry, berarti tadi email ini enggak tercopy ya. Nih, sorry. Email. Oke, kita save. Ini nunggu ya. Oke, kita masuk ya, tapi ini masih belum listing toko, masih belum centang ya, belum centang biru. Ini kalau memang tagnya ini mau dikelola juga boleh ya, Anda tinggal milih aja di sini, misalkan alat ditambahkan ya, tambahkan. Kemudian juga di sini ada pendidikan, ya. Pendidikan. Kita cari dulu. Pendidikan. Panduan belajar di sini, oke, kita masukkan juga. Kemudian kita masukkan lagi pendidikan ya, pendidikan sains kita tambahkan, dan seterusnya kalau mau ditambahkan. Ini sebagai contoh saja ya. Oke, di sini kita akan simpan ya, ini sudah banyak ya. Kita back saja kembali. Nah, selanjutnya kita akan upload gambar. Di sini saya sudah menyiapkan gambar-gambar yang akan kita upload ya ke sana. Ini masih belum tersusun. Saya akan susun ulang. Ya. Ini supaya nampak cantik gitu. Nah, ya. Oke, kita coba.
di ini hanya kita blok kemudian tekan Ctrl CA pada keyboard. Ini materinya atau aplikasinya Corel Draw. Ini kita akan simpan ya dengan ukuran yang tentu ukuran screenshot ya. Screenshot karena di sini ini masih besar, ini biasanya ditolak kalau besar ya. Maka kita harus ngambil ukuran ini gitu. Ini ada 540/960 ya. Kita buat saja di sini biar enggak lupa dan nanti mungkin kita bisa copy paste ya. Berapa tadi? 540/960 ya. Kita lihat dulu, oke. Okay. 540/960. Kita tulis 540 ya, 960. Nah, ini supaya gampang. Nah, nanti kalau pada saat kita misalkan, nah ini bisa dimunculkan ya. Tadi kan 9, coba saya centang dulu dia ini enggak auto enggak 560 ya. Kita masukkan 560. Kita enter. Oh, dah berarti begitu kita save ya. Dan ini kita harus kontrol ya, jangan sampai salah gambar. Nah, gitu. Kita save. Kemudian kita bikin ikan satu, kita bikin dua gitu. Kemudian ini kita bikin tiga. Ya, kita supaya ambil cepatnya aja gitu. Nah, di sini kita 540 ya tadi. Kita enter. Kemudian kita save. 3 berarti di sini. Nah, ini yang membuat lama upload Play Store tuh seperti ini. Ya. Nanti pun juga mungkin ditelaah dulu sama Play Store, selanjutnya kita akan dihadapkan menunggu gitu. Menunggu sampai mudah-mudahan tidak sampai 2 hari, 3 hari ya. Karena biasanya Play Store ngasih waktu kadang sampai 1 minggu ya. Nah, kita harus bersabar sambil menunggu ini ada ya. Kita 3, 4 sekarang 5 ya. Oke, sini 6 ya, harus banyak ya, dibanyakin biar orang juga puas dengan melihat gambar gitu. Nah, dengan melihat gambar orang sudah puas. 6 sebenarnya kan cuma 8 saja kita, atau iya nggak apa-apa, kita buat semua dulu. Tapi di sini mungkin untuk tablet nggak ada ya, karena ini memang harus diukur juga dengan tablet. 7 kita masukin, 8 9 10 kita buat 10. Ini 7 ya. Ini 8 ya. Oke, ini 9. 9. Nah, 9. Ini 10 ya. Oke, nanti kita susun, kita upload satu-satu. Oke, selanjutnya ini kita close dulu ya, minimize dulu. Kita akan masuk ke konsol tadi ya, ke Play Store. Dan di sini kita harus jelajah file, kita akan ambil juga yang file-file tadi kita buat dari mulai 1 ya, 2 3 4 5 5
nanti sisanya mungkin di yang lain ya. Di sini misalkan 6 7 8 itu aja. 8 9 10 ya, 10. Oke, kita nunggu kalau yang ini sudah semua masuk. Yang ini tinggal satu lagi. Oke, kita save dulu, simpan. Ya. Nah, ini listing toko masih tetap belum biru, kita cari ini satu lagi ya. Kita tambah satu lagi. Mungkin saya di sini akan mengadopsi satu gambar yang karena ini masih banyak ya, akan mengadopsi gambar dari tampilan ini aja ya, dari sini. Ya, ini karena ini di bahasa gambar, jadi untuk menyampaikan semua. Baik, nanti kita lanjut pada tutorial berikutnya untuk pengisian grafis unggulan dengan ukuran 1024 lebar dan 500 tinggi ya, bentuknya JPEG atau PNG 24 bit tanpa alpha. Nanti kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Salam edukasi.